Abah Herdin. Ya, begitulah panggilan akrabnya. Dulu, kehidupannya bagaikan gelandangan. Tak jelas kesana kemari, nomaden. Sering berkeliaran di jalan. Liar. Maksudnya liar di meja makan, tapi sopan di jalan. Namun kini, setelah ia giat berusaha, semangat. Pantang kendur, dia mampu melewati rintangan dan membuktikan bahwa mampu untuk menjadi pengusaha lok sengon dan juga pengusaha atribut motor atau perlengkapan safety. Dan juga kini dia merambah ke bengkel. Bengkelnya pun sangat pesat kemajuannya, luar biasa. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Gimana Pak ceritanya Pak? Kunci suksesnya Pak? Rezeki gimana? Rezeki. Tidak sengojo, Iya. Aku ya wis ndak nyongko lah kayaknya. Ndak ada. Apa keturunan teko orang tua apa ya Pak? Usaha ya? Orang tua anu pegawai. Pegawai. Bapak pegawai Pemda, ibu guru. Untuk abahnya sendiri ini pegawai embongan. Jadi suka keliling lah. Pegawai embong ya. Pegawai embongan. Jadi pegawai itu, Pak. Jadi ya baik. Pokoknya wis tanggal abang utawa minggu wis ndak ono omah rek. Makane dolan. Pesene mbakku ngono, Pak. Nek minggu tak buka diamuk. Sama diamuk yo. Minggu koyo dolan yo. Ora lek dolan aku dhewe, Pak. Lek mbakku ngomong minggu koyo nglencer, berarti aku kudu ngejak mbakku, Pak. Lek muni dolan berarti sampean juga ono tuh dhewe. Yo. Lek muni nglencer, bagus mesti kudu ngelok. Dan uniknya ini Abdi ini kalau dolan itu selalu bawa bekal. Alias bontotan. Budayakan bontot, jangan lupa bontot ya. Eh, ada gelaran ya, Bang? Di pasang wisan. Ke mana tadi? Mari. Mari. Pak, misi, Mbak. Lagi nyari apa, Mbak? Ya. Kata sering ke belanja di bengkel sini? Iya, sering. Langganan, Mbak? Langganan sekali, Mbak. Kenapa milih di sini, Mbak? Enak, langsung dilayani, Mas. Iya, misi, Mas. Suaminya ya? Iya, suaminya. Motor. Betulin apa, Mas? Motor? Iya, motor. Ganti oli, Mas. Ganti oli? Iya. Sering ke sini, Mas, bengkel sini? Sering. Gak nyoba ke yang lain? Enggak. Nah, di sini Mas terpas. Cocok Mas. Iya, pelayanan. Cocok pelayanan. Murah senyum. Ya, murah senyum orangnya, siap. Orangnya murah senyum. Sudah berapa kali Mas sini?
gua nggak dihitung tidak karuan sini lah ya. Oh tidak karuan ya. Kita ganti motor ya. Iya. Saya pelantir. Iya, saya pelantir. Tunggu itu yang terkali. Jauh mas dari sini rumahnya asli oh, sini mas. Oh dekat Patian sini cukup jauh padahal kan banyak bengkel mas kok pelayanan di sini mas. Oh pelayanannya itu pap mekaniknya sip ya mekaniknya sip harga mahasiswa ya mas. Oh iya harga anak sekolah iya anak sekolah ya. Nah oh, ketawa mbak. Harga anak SD. Makasih mas waktunya mas. Ya. Mbak, makasih mbak. Amin. Hey, terima kasih. Lanjut apa nari? Assalamualaikum.